Ya, kembali lagi bersama saya Madas Subangkit. Kali ini saya akan mereview sebuah warung tapi bohong. Karena Madas Subangkit ini dia. Cuk, salah cuk. Iki Madas Subangkit. Kita mau super belayaan. Jolali subscribe super belayaan. Linknya naik deskripsi. Oke, cuk, ikan hawone kan neng gunung otomatis kan garai weteng luwe. Lagi aku pengen mangan sego goreng timul. Langsung aja nek warungnya ya. Tak dimasak sego ning ngere. Yo. Oke, Lur. Di sini tuh tempatnya menyediakan nasi goreng timul spesial. Yang belum tahu lokasinya berada di jalan arah air terjun dulu. Di sekitaran tuh ada warung-warung, tapi yang kalau di sini tuh namanya Warung Putri. Harganya sekitar 10 ribuan satu porsi. Itu udah enak banget. Nanti aku coba review ya. Dan aku lihat proses masaknya sama yang punya warung. Oke. Yuk, mangam dulu. Oke, Lur. Kali ini aku lagi di warungnya Dua Putri karena putrinya dua. Iya. Oh ya, ini dengan Ibu siapa? Bu Sudarse. Bu Sudarse. Bu Sudarse ini menjual apa aja? Gorengan. Terus nasi goreng tiwul. Sing spesial nasi goreng? Tiwul. Tiwul. Harganya piro? 10.000 pakai telur ceplok. 10.000 telur ceplok. Iya. Tiwul itu terbuat dari apa? Dari ketela. Ketela ya. Ketela, ya. Berarti itu sehat ya, Bu? Oh, sehat sekali. Sehat sekali. Iya. Jadi kalau kalian alami ke daerah mana ini, Bu? Besuki arah menuju air terjun dulu. Nah, kalian wajib mampir ke sini. Lihat iya. Gorengannya itu gede-gede. Ini iya. Harganya berapa aja? 1.000-an. Murah meriah. Besar-besar ya. Kayak Ibu ya. Udah lama Bu jualannya? Udah. Tahun? Enggak ingat. Enggak ingat. 10 tahun? Ya, kurang lebih 10 tahun. Tahun. Ini resep rahasianya Ibu. Iya. Bu siapa? Bu Sudarse. Bu Sudarse. Kalau kesini mampir ke warungnya Bu Sudarse. Iya, gorengannya banyak sekali. Nanti aku review makanannya. Ya. Makasih ya, Bu ya. Oh iya, sama-sama. Oke, Lur. Kali ini aku mau nyobain nasi goreng tiwul khas dari Mojo. Kalau kalian ke Mojo, jangan lupa mampir. Ini tepatnya ya tadi jalan menuju Air Terjun Renggolo. Di sini tuh banyak banget porsinya. Yang jelas ada topping telur, terus ada sayuran bayam ini, sawi sorry, terus ini ada timun, terus brambang goreng, udang, sama teri. Yang nggak tahu tiwul bisa browsing di Google tiwul itu apa, bahan bakunya apa. Oke, okay? Aku cobain ya, jangan lupa berdoa. Cobain lawaran dulu, rasanya kayak gimana? Rasanya kayak tiwul, tapi digoreng. Enggak, ini pakai bumbu nasi goreng. Tiwul teksturnya itu kenyal-kenyal, terus gurih ini dari ebi nih. Terus tak coba lagi. Biar bilangnya, kalau kalian pernah makan macam itu, apa ya? Karaknya ngerti gak ya? Ya mirip-mirip lah teksturnya. Tapi enak loh ini, nasi goreng tiwul ini. Gurih ya kayak nasi goreng biasa, cuma karena bahan bakunya dari tiwul, rasanya ya rasa tiwul ada kayak manis-manisnya, ada kan ini kayak ketela, jadi hampir mirip ketela gitu loh, cuma goreng.
kebul-kebul ngene iki sing garai selera makan itu naik. Kayak cangkeme iso seger ngene ya. Amin. Makanan itu sehat. Karena bahan bakunya itu rendah gula. Oke lor, review nasi goreng Tiwo selesai. Saya nilai 1-10, 9. Enak. Cukup kesini ya. Kalau kesini jangan lupa makan nasi goreng Tiwo. Oke, makasih udah nonton video ini dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam berdekan murah. Cok aneh.